Kedah dengan Perak tak? Dia akan track PH untuk semua negara, seluruh negara lah. Tapi kalau kerjasama kita dengan PAS, saya percaya track kepada PH bukan setakat di Terengganu, Kelantan, Kedah, Perlis, Bera dan sebagainya, tapi seluruh negara akan jadi threat kepada mereka. That's why mereka tak happy apabila PAS, UMNO dan PAS kerjasama. Sebab itu timbullah isu-isu yang berkaitan dengan pengisaran perang, dengan kerjasama ini dianggap sebagai pengisaran perang dan sebagainya, dan menuduh kajian Islam sebagai kajian Taliban dan sebagainya. Perkara ini timbul kerana mereka rasa bimbang dengan kerjasama antara PAS dan UMNO dan PAS ini. Itu yang menyebabkan timbul statement-statement yang very uncalled for. Mungkin kalau mereka tak takut, mereka tak akan cakap apa-apa seperti itu. Tapi kerana mereka bimbang, sebab itulah timbul perkara seperti itu. Tapi untuk soalan you, Kedah dan Perak itu kita pun tidak tahu. Saya pun tidak tahu jawapan. Ya? Yeah?